Tante khawatir perempuan iblis itu punya rencana jahat. Sebaiknya kamu jaga Haikal. Kasihan dia sendirian. Kamu gak usah khawatir, biar Tante ngurus Rika. Iya, Tante. Kamu jangan nangis terus. Lebih baik kamu berdoa. Minta jalan keluar yang terbaik pada Tuhan. Dengan berdoa, kamu pasti akan lebih tenang. Gimana saya bisa tenang, Putri? Saya aja sekarang nggak bisa mastiin apa anak saya baik-baik aja atau enggak. Putri, kenapa Putri nggak bisa nolongin saya untuk ambil Haikal dari sana? Kenapa, Putri? Alia, maafkan saya. Tapi kamu pernah cerita kalau Ferdi mendapat hak asuh atas Haikal. Kalau saya membawa Haikal dari sana, mereka pasti akan langsung curiga sama kamu. Mereka akan lapor polisi, dan kamu akan dituduh sebagai penculik. Saya tidak mau kamu berurusan dengan polisi lagi. Tapi walaupun gimana, Putri masih bisa kan tolongin saya? Saya pengen banget ngeliat anak saya, Putri. Saya mau tahu gimana keadaannya sekarang. Nyentuh anak saya, cuman saya yang boleh gendong dia. Perempuan iblis itu nggak boleh. Dia nggak boleh nyentuh anak saya. Alia, Alia, tenang sayang. Kamu harus tenang. Ngapain lu di sini? Gue cuma pengen lihat Haikal aja kok. Lagian sekarang kan dia juga anak gue. Lo pikir gue bakal percaya sama semua omongan? Emong, lo pasti ngerencanain sesuatu kan? Sekali lagi gue ulangin ya, Fer. Gue cuman pengen lihat Haikal, itu aja. Lagian, ini kan rumah suami gue. Jadi terserah gue mau kemana, termasuk ke ruangan ini. Apa? Suami lo bilang? Oke, gue tunjukin sekarang juga apa yang akan suami lo lakuin ke lo. Sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati. Ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri? Warna cinta, meskipun dunia menghalangimu, bila memilih merah, mana yang akan menjadi Tante, tadi kok makannya dikit banget sih? Lain kali, Tante harus makan yang banyak. Karena kalau sampai nanti Tante sakit, kan kasihan Alia juga. Nggak tahu ya, Dre. Tante kepikiran Alia terus. Kenapa hidup dia nggak pernah bisa tenang? Haikal! Haikal, jangan tinggalin Mama! Haikal! Alia! Putri harus tolongin saya. Jangan biarin Haikal tinggal sama orang-orang jahat itu, Putri. Tolong ambilin anak saya, Putri. Tolong. Tenang, sayang.
Alia, tenang. Ada apa ini, Putri? Alia kenapa? Tadi Alia minta ditunjukkan keberadaan Haikal lewat bola kristal. Tapi begitu dia melihat bawang merah mau menggendong Haikal, tiba-tiba saja dia histeris. Seharusnya Putri nggak nurutin permintaan Alia. Putri kan tahu, Alia nggak bisa ngeliat hal-hal yang bisa bikin dia sedih. Sekarang dia jadi kayak gini. Andre, saya tidak bermaksud membuat Alia jadi seperti ini. Saya hanya ingin menghibur dia. Haikal! Dokter, tolong dok. Haikal! Ya, silakan tunggu di luar. Haikal, mohon tolong Haikal. Lo lebih baik pergi dari sini sekarang juga. Gue udah malas ngeliat muka lo. Sabar, Pak Ferdi. Bapak tidak berhak mengusir klien saya dari rumah ini. Maksud Bapak apa? Saya nggak bisa ngusir dia dari sini, ha? Ini rumah saya, Pak. Iya, tidak bisa. Karena pengadilan telah memutuskan bahwa Ibu Siska, klien saya, mendapat separuh dari seluruh harta orang tua Anda. Dan sebagian buat anak Anda, Haikal. Pak, perempuan ini nggak punya hak atas kekayaan orang tua saya, Pak. Anda bisa membaca surat dari pengadilan. Ini pasti ada kesalahan. Itu surat sah dan punya kekuatan hukum. Dan di surat itu juga dijelaskan bahwa Anda ditunjuk sebagai wali sah Haikal. Dan di situ, Anda harus menjaga harta kekayaan Haikal sampai dia kelak besar nanti. Ferdi, mulai sekarang lo nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang rumah ini adalah rumah gue. Dok, bagaimana keadaan Alia, dok? Ibu dan saudara harus menjaganya dengan baik ya. Karena kondisi fisiknya juga belum pulih benar. Apalagi mentalnya. Masih sangat labil. Jadi tolong, jangan bicarakan hal-hal yang bisa membuatnya sedih maupun stres. Sedikit tekanan saja bisa membuatnya histeris dan shock. Saya takut kalau kondisi ini terus berlanjut, dia akan mengalami gangguan kejiwaan. Maksud dokter? Alia bisa hilang ingatan? Ya. Saya akan menjaganya dengan baik. Kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Makasih, dok. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Re. Alia tidak mungkin hilang ingatan. Tante, kita akan sama-sama jagain Alia. Alia pasti akan baik-baik aja, Tante. Bayangin, Ma. Sekarang kita jadi pemilik sah atas setengah harta kekayaannya Ferdi. Ngapain aja juga bisa. Mau foya-foya, mau belanja di luar negeri, mau beli pulau juga bisa, Ma. Tunggu. Tapi ini semua belum selesai, sayang. Kan tujuan utama kita adalah menguasai seluruh harta kekayaan Ferdi. Dan itu belum tercapai. Nah ini semua gara-gara kamu yang gagal memberi racun untuk anak Ferdi. Kok Mama jadi nyalain aku sih? Emang gitu kan? Ini semua kan juga salah Mama. Kenapa Mama nggak bisa nahan Ferdi sama tantenya? Makanya mereka keburu datang. Bisa banget tuh kamu ya. Ya udah sekarang kita harus gimana? Ya udah, gini aja. Kita harus membuat mereka merasa tertekan dan tersingkir. Nah, begitu mereka panik, mereka pasti akan melakukan kesalahan yang bakal menguntungkan buat kita. Kita tinggal tunggu saatnya tiba, kita bisa depak mereka dari rumah ini. Iya kan? Gila, Mama keren banget, Mama hebat banget. Iya, Mama gitu loh. Haikal. Haikal. Haikal, jangan tinggalin Mama, nak. Haikal. Sayang, kamu udah sadar, Alia? Ma, Haikal, Ma. Saya bisa ngelihat dia bisa senyum sama saya. Tapi saya nggak bisa gendong dia, Ma. Saya pengen banget meluk dia. Saya pengen nyanyiin dia sampai dia tertidur, Ma.
Aikah. Aikah. Alia, kamu gak usah khawatir ya. Semua pasti akan baik-baik aja. Lebih baik sekarang kamu istirahat. Nanti kalau kamu udah sembuh, kita jemput Haikal ya. Kita ambil dia dari laki-laki jahat itu. Ya? Dia udah ngambil Haikal dari tangan saya. Saya harus kerebut Haikal lagi. Dia pasti akan nyakitin Haikal. Haikal! 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 Putri, tolong lakukan sesuatu. Putri, sampai kapan Alia akan seperti ini? Kasihan kan dia? Alia pasti sembuh. Kamu jangan terlalu khawatir. Semua cobaan pasti ada jalan keluarnya. Alia adalah gadis yang baik. Tuhan pasti menolongnya. Iya, tapi sampai kapan, Putri? Apa Putri nggak bisa berbuat sesuatu untuk Alia? Apa Putri nggak bisa ngambil kebahagiaan saya untuk dia? Kebahagiaan yang mana? Lihat diri kamu sendiri. Kamu sama menderitanya seperti Alia. Yang bisa kita lakukan hanya menguatkan hati Alia untuk melalui semua ini. Saya cuma pengen ngajak Tante sama Haikal jalan-jalan di mall aja. Daripada di rumah, yang ada kita bete sama dua iblis itu. Ini ya, saya ceritakan tangan Anda, Bapak. Oke, kasih. Ini, Ma. Coba lihat. Lucu banget, ya. Kita ke sana yuk. Saya pengen cetak tangannya Haikal. Selamat siang. Saya mau nyetak tangan anak saya. Baik. Tolong tangannya masukkan ke kotak ini, Pak. Iya. Satu. Satu lagi, Pak. Baik, nah, tunggu sebentar ya, Pak ya. Iya, Pak. Ini hasil cetakan tanganan Bapak. Lucu banget ya. Iya, Tante. Tante, tolong jagain Haikal dulu ya. Kamu mau kemana? Saya mau pergi, ada urusan sebentar. Mau ngapain lagi lu kesini? Lu mendingan minggir aja. Gua pengen ketemu sama Alia. Lu pikir gua akan ngebiarin lu masuk? Setelah apa yang lu lakuin ke dia? Hah? Dre, gua datang kesini punya niat baik. Gua ingetin lu. Apa hak lu ngelarang gua masuk? Hah? Nggak bisa. Alia lagi tidur. Dan dia nggak boleh diganggu. Mendingan sekarang lu cepat-cepat pergi dari sini, Fer. Lu pikir lu siapa? Hah? Pergi, Fer! Cepat angkat kaki dari sini sebelum gua naik hitam. Dengar ya. Lu gak boleh lagi datang ke rumah ini. Dan gue gak akan ngebiarin lu nyakitin Alia lagi. Apa gak cukup lu bikin dia hampir hilang ingatan? Atau lu mau ngebunuh dia? Kamu gak usah.
usah ngomong apa-apa. Tante bisa tahu kamu dari mana dan apa yang sudah terjadi. Sudah, lebih baik kamu sekarang istirahat. Yuk. Jadi penasaran, kok bisa bikin Ferdi sedih banget? Iya sayang, tunggu. Bukannya jangan di sini, kita ke bawah ke kamar aja. Yuk. Buka. Ya bentar. Ini pasti cetakan tangan bayi sialan itu, Ma. Oh, aku tahu. Pasti tadi Ferdi ke rumahnya Bawang Putih. Hah, emang enak, Bawang Putih pasti gak bakalan mau ketemu sama Ferdi. Tapi Ma, aku udah bener-bener muak sama bayi sialan itu. Gara-gara dia semuanya jadi berantakan. Dan gara-gara dia juga, Ferdi mati-matian pengen balik lagi sama Bawang Putih. Sayang! Lihat. Lihat apa yang kamu lakukan! Lihat! Sayang, coba kamu bayangkan apa yang bakal dikatakan si Bawang Putih itu ketika melihat ini. Ini semua pasti ulah Ferdi. Ferdi! Ferdi! Keluar! Ferdi! Gua tahu lu ada di dalam. Ferdi! Jangan jadi pecundang lu. Keluar! Kenapa sih lu? Malam-malam kayak gini bikin ribut di rumah orang. Gua ingetin sekali lagi. Kalau lo nggak berhenti gangguin Alia, gue akan bikin perhitungan sama lo. Tunggu. Lo dapat dari mana kotak ini? Eh, jangan pura-pura nggak tahu lo. Lo kan yang nganterin ini ke rumah Alia supaya bikin dia stres lagi. Mau lo apa lagi sih? Hah? Belum cukup apa? Lo udah ngancurin hidup gua dan hidup Bawang Putih. Eh, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Enak banget lo ngelemparin kesalahan ke orang lain. Lo tuh ternyata bukan cuma seorang suami yang buruk ya, tapi juga seorang ayah yang sangat buruk. Tega banget sih lo ngancurin cetakan tangan anak lo sendiri. Apa? Lo nantang gue? Lo nggak punya hak. Ingat, status lo di rumah ini cuma numpang. Lo sama sekali nggak punya hak. Oke, kita lihat ntar aja. Ma, kira-kira apa yang direncanain sama Ferdi? Alah, sayang. Nggak usah dipikirin. Nggak penting, tau nggak? Lagian kan, duh, kartu AC kan sama kita, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin. Mendingan juga sekarang kita santai.
Apaan sih tuh? Kok berisik banget? Gak bisa. Semua ini gak bisa berhenti. Apalagi lo nyuruh-nyuruh mereka. Untuk berhenti gak? Gak bisa. Fer, ini rumah gue. Lo gak bisa seenaknya di sini. Rumah lo? Ini rumah juga bukan rumah lo aja. Tapi rumah anak gue juga. Gue cuma pengen pembagiannya jelas. Ini bagian gue dan itu bagian lo. Terusin, Pak. Gak usah peduliin mereka. Fer, jangan kurang ajar ya. Gue gak bakalan tinggal diam. Lo bakalan nyesel ngelakuin ini sama gue. Sayang, kamu tenang, sayang. Tenang. Biarin aja mereka sekarang merasa menang. Tapi lihat, sebentar lagi ini tembok juga bakalan rubuh. Bakalan rubuh! Sebelah sana, Pak. Kiri pojok. Sayang, Mama bersumpah, sayang. Tembok ini akan dihancur oleh tangan Mama sendiri. Yang pasti, mereka tidak akan semudah ini menghancurkan kita, mengalahkan kita, sayang. Ada apa sih, Fer? Selama saya kerja tadi, saya sama sekali nggak konsentrasi. Saya selalu aja kepikiran Haikal. Saya aja ngerasain Haikal sampai seperti ini. Apalagi Alia ya, Tante. Pasti dia lebih ngerasain daripada saya. Alia adalah ibu dari anak ini. 9 bulan dia mengandung, menjaganya. Rasanya kasih sayang saya terhadap Haikal gak sebanding daripada kasih sayang dia terhadap Haikal, Tante. Dan saya rasa semua ini yang udah terjadi sama sekali gak sesuai dengan rencana kita. Keberadaan Haikal di sini bukan bikin saya dan Alia bisa berdamai, tapi makin jauh, makin jauh. Ferdi benar-benar keterlaluan. Sampai kapanpun saya nggak akan bisa maafin dia. Kamu beneran bisa ngelakuin itu ke Ferdi, Al? Nggak gampang kan ngelupain seseorang yang udah ngelewatin banyak hal bareng kamu? Jelas aja saya bisa. Karena saya benar-benar benci sama Ferdi. Saya benci sama Ferdi. Kok kamu malah senyumin saya sih? Karena kebencian kamu malah nunjukin kalau Ferdi menguasai pikiran kamu. Kamu gak akan pernah bisa ngelupain dia, Al. Mau kamu apa, Sindre? Kamu mau saya maafin Ferdi yang udah jelas-jelas ngambil Haikal dari tangan saya, iya? Alia, tunggu. Kamu harus tenang ngadepin semua ini, Al. Karena kemarahan kamu hanya bikin kondisi kamu makin gak karuan. Dan kamu tahu, di saat kamu nggak bisa ngendalin perasaan kamu, mungkin ada pihak lain yang merasa diuntungkan, yaitu Ferdi. Karena dia bisa bilang ke semua orang kalau emosi kamu tuh nggak stabil, sehingga kamu nggak pantas untuk mengasuh seorang bayi. Terus apa yang bisa kita lakuin untuk ngambil Haikal lagi, Ndre? Saya nggak akan tinggal diam, Al. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi kamu harus janji, kalau kamu bisa ngendalin perasaan kamu, saya udah buat tuntutan baru mengenai hak asuh Haikal. Kita akan naik banding atas putusan pengadilan. Tapi apa kamu yakin kita bisa menang di pengadilan, Rey? Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan kasus ini di pengadilan nanti. Sekarang kamu tinggal tanda tangan aja. Biar saya yang urus semuanya.
Hidup saya terasa lebih berarti kalau melihat kamu bahagia. Haikal, Mama akan ngelakuin apa aja asal kamu bisa balik lagi ke pelukan Mama, sayang. Haikal sayang, anak papaku belum bobo sih udah malam kayak gini. Kasihan Alia, dia pasti ingat Haikal. Saya janji, saya akan segera bawa Haikal kembali lagi ke rumah ini. Kak, Kak Irma. Andre, kamu baru pulang. Saya dari tadi nungguin kamu untuk makan bareng. Tapi saya rasa pasti kamu udah makan di rumahnya Alia, ya kan? Enggak kok. Saya nggak makan di sana. Saya ke sana cuma mampir sebentar untuk mastiin kalau kondisi Alia nggak apa-apa. Tapi kelihatannya dia stres banget sejak dipisahkan dari Haikal. Sampai-sampai dia nyanyiin lagu Nina Bobo ke tempat tidur Haikal yang kosong. Kak, Kak Irma kenapa sih nggak pernah datang ke rumah sana lagi? Tante Yasmin kan nanyain Kak Irma terus. Buat apa saya ke sana? Semua orang di sana cuma mentingin nasibnya Alia. Nggak ada yang mentingin nasib kamu yang sama menjadikannya seperti Alia. Saya nggak tega ngeliat kamu, Dre. Saya nggak bisa ngeliat kamu yang ngorbanin hidup kamu demi Alia. Saya tahu kalau kamu sayang banget sama Alia. Tapi Alia nggak akan pernah jadi milik kamu, Dre. Apalagi dengan pembatalan pernikahan kemarin. Saya jadi semakin yakin apa yang akan terjadi nantinya. Kak, Kak Irma nggak seharusnya ngomong seperti itu. Apalagi Kak Irma tahu kejadian sebenarnya. Saya sekarang cuma mau ngasih tahu kalau kondisi Alia semakin memburuk. Apapun yang terjadi, saya akan tetap menolong dia, Kak. Saya juga sedang mengusahakan hak asuh atas Haikal jatuh ke tangan Alia. Kenapa sih Kak Irma nggak ngerti juga? Pak Fadli, pagi ini Alia mengajukan tuntutan perwalian Haikal ke pengadilan. Kita harus menghadapinya. Kalau tidak, perwalian Haikal bisa jatuh di tangan Alia lagi. Iya, Pak. Biarkan saja, Pak. Biarkan saja Alia memenangkan perkara itu di pengadilan. Apa? Maksud Pak Ferdi membiarkan Alia untuk memenangkan perkara ini? Saya mohon. Turutin pinta saya, Pak. Biarkan Alia memenangkan perkara itu di pengadilan nanti. Tidak, Ferdi. Tante tidak setuju. Kamu ini gimana sih? Kalau hak asuh Haikal jatuh ke tangan Bawang Putih, maka usaha kita selama ini untuk menyatukan kalian kembali akan sia-sia. Harusnya kamu tahu kalau orang yang paling diuntungkan dalam situasi seperti ini adalah Bawang Merah dan ibunya Rika. Tapi Tante. Pak, kita layani saja tuntutan Bawang Putih di pengadilan. Pokoknya hak asuh Haikal harus jatuh ke tangan kita.
Mau kemana, sayang? Saya mau jalan-jalan ke taman, Ma. Mau cari udara segar. Rasanya sumpek kalau di rumah terus. Ya, hati-hati ya. Seandainya kita bisa mengulangi hari-hari seperti itu. Ini sih, Pak. Dua es krim, ya, Pak. Dua. Berapa tuh? 10 ribu. Oh, 10 Alia? Ferdi? Sorry, jadi kotor. Maaf, saya nggak sengaja. Jangan pernah kamu sentuh saya lagi. Maafin saya, Al. Maafin atas semua yang udah terjadi di antara kita. Tapi saya seneng banget bisa ketemu sama kamu. Mungkin ini pertanda dari Allah kalau kita dipertemukan kembali untuk bersama lagi. Al. Jangan pergi, Al. Please, dengerin saya dulu. Lepasin! Alia, berhenti! Kalau kamu emang sayang sama Haikal, kamu akan berhenti dan dengerin omongan saya. Ada banyak hal yang mesti kamu ketahui. Alia, tadi mama kamu bilang kamu ada di sini. Ngapain lo di sini, Fer? Mau nyakitin Alia lagi? Ingat ya, kalau sampai lo gangguin Alia, gua akan minta pengadilan untuk nahan lo. Ingat itu, Fer. Ayo. Permisi. Permisi. Mau ketemu siapa, Mbak? Kita mau ketemu Siska. Penting. Oh, maaf, Mbak. Nggak bisa. Kalau mau ketemu Bawang Merah, Mbak harus lewat jalan belakang. Apa? Lewat pintu belakang? Biasanya kita juga lewat sini kok, Pak. Gimana sih? Tapi sekarang berbeda, Mbak. Ini perintah Pak Ferdi. Sekarang, Mbak berdua silakan pergi dari sini. Sebenarnya ada apaan sih nih? Silo jansi segala. Kayaknya Satomnya ngerjain kita deh. Ngajar tuh orang. Sis, kenapa rumah lo jadi disekat-sekat kayak gini sih? Ada apa emangnya? Ini kerjanya si Ferdi. Waktu pengadilan mutusin kalau rumah ini punya gue dan Haikal anaknya dia, dia langsung ngebangun tembok buat ngebagi ruangan.
lo berdua ngapain sih kesini? Enggak, tadinya kita cuma mau cerita kalau tadi kita ketemu Ferdi sama Alia di taman. Tapi kalau lo lagi kesel kayak gini, nggak jadi deh. Dasar bego, itu artinya lo udah cerita. Cepetan lanjutin. Mereka sih belum sempat ngomong apa-apa. Soalnya pas Ferdi mau ngomong sama Alia, tiba-tiba Andre datang. Terus Andre narik Alia pergi deh. Kurang ajar. Gue nggak bisa diem aja. Gue harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Lo kenapa ngeliatin kita kayak gitu, Sis? Ada yang salah ya? Gue minta anting lo berdua. Cepetan. Anting kita. Enggak. Cepetan! Cepet dong! Anting ini emang gue beli buat kalian. Tapi sekarang gue lagi ngebutuhin ini. Ntar gue beliin lagi yang lebih bagus. Bu Siska, ada apa ibu datang ke sini? Kalau sampai Pak Ferdi atau Bu Mirna ngeliat ibu di sini, saya kan bisa dipecat, Bu. Kalau lo nggak mau mereka tahu gue ada di sini, lo tinggal diam dan dengerin omongan gue. Gue butuh bantuan lo. Ini berlian asli dan harganya sangat tinggi. Enggak, Bu. Ibu kan orang jahat dan saya nggak mau ngelakuin kejahatan. Siapa yang nyuruh lo ngelakuin kejahatan, ha? Lo nggak perlu takut, lo nggak perlu nyulik atau nyingkirin Haikal. Gue nggak mungkin nyuruh lo kayak gitu. Asal lo tahu, ini pekerjaan yang sangat mudah. Gue jamin, nggak bakalan ada yang curiga sama lo. Ya, kalau lo nggak mau ngelakuin ini, ya nggak apa-apa. Tapi lo harus dengerin dulu penjelasan gue. Gimana? Kira-kira Ferdi tadi mau ngomong apa ya sama saya? Thank you.
SMS dari Ferdi. Kamu udah nyakitin saya dengan pergi ninggalin saya di taman. Harusnya kamu dengerin omongan saya dulu. Dan sekarang anak kamu harus nanggung beban akibat perbuatanmu itu. Berpikir sejenak, merenung masa lalu adalah permulaan yang baik untuk bertindak. Bila memilih putihkah hatimu dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila kebencian meskipun